aku gantung diri. Kali hari ini ya. Yeah. Ah, mantap. Udah masuk lagi. Ya, oke. Kak Rizky Bilar. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Dede teh naon wae di dalam teh nikah lama. Aduh alhamdulillah ya Allah. Lama. Enggak kelihatan gantengnya kata iki. Ah, kata siapa? Kata mung ini. Lagi. Ya. Kakak sih hello dong, Kak. Penampilan Lesti dan Bilar di acara LIDA 2020 Top 9 cukup menyita perhatian netter, terutama fan mereka yang mengatasnamakan diri Leslar. Ya, Lesti dan Bilar. Fan tersebut juga mendapatkan banyak kegemaran dan keuan dari mereka berdua yang tersaji di atas pentas maupun di backstage acara Top 9 LIDA 2020 itu. Hal yang menarik adalah ketika Bilar secara tak sengaja mempertemukan kedua orang tuanya dengan ayah Kejora. Ya, mereka nampak begitu akrab, humoris, dan berbahagia menyaksikan putra dan putrinya, calon mantunya, ya, berduet bersama di satu panggung acara. So gemoy, so sweet banget kan guys ya. Apalagi kini Bilar udah beda dengan dulu. Semenjak dia semakin romantis, semakin so sweet, semakin dekat. Ya, melebihi pacaran. Kini dia tak seperti yang dulu lagi guys. Karena dia sudah punya panggilan khusus untuk ayah Kejora, ayahnya Lesti. Ya, dulu biasa dia memanggil Om pada ayah Kejora. Namun kali ini dia udah punya panggilan sayang tersendiri yang disematkan untuk sang ayah Kejora. Panggilan sayang itu diungkap oleh Bilar ketika sang ayah Kejora memajang foto ayahnya, papanya, dengan ayah Kejora di feed Instagram ayah Lesti tersebut. Rizky Bilar langsung bereaksi, "Bapak, itu Papa Bilar mukanya begitu," dengan emoji tertawa dan peace. Sang mertua idaman itu pun juga membalas komentar kekasih putrinya itu, "Kenapa? Biasa aja kok, tetap ganteng-ganteng kan?" dengan emoji juga tertawa. Yang tak kalah fokus adalah Fitri Kalina yang memberikan komentar atas unggahan ayah Kejora itu. "Wah, Nima dah dapat lampu hijau dari kedua orang tua. Alhamdulillah, hilal menuju halal semakin dekat. Bukan begitu, Bang Rizky Bilar, Dede Lesti Kejora," dengan menandai keduanya emoji pandangan penuh cinta dan muka memerah. Bukan hanya Fitri Kalina sebagai sosok yang dekat dengan Lesti, ya, sosok selebritis yang selalu mendukung kedekatan Leslar ini, tapi juga om dari Dede Lesti ini pun juga turut memberikan support. Dia malahan di feed Instagramnya mengunggah
keharmonisan hubungan dua keluarga, yakni ayah dan ibu Bilar dengan ayah Kejora. Ya, unggahan itu juga diambil dari capture yang dilakukan oleh Awan Potret dalam feed Instagramnya itu. Dia menuliskan caption, "Hai guys, saya akan ramal ya. Ini benar-benar settingan ya. Hihihihi. Ya, settingan Allah Subhanahu wa taala," kata Bang Rizky Bilar. Anjay. Bagaimana guys? Semua keluarga kedua belah pihak sama-sama mendukung dihalalinnya segera kedua mempelai, kedua pasangan yang lagi dimabuk cinta ini. Tentu hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi kedua sejoli ini untuk disegerakan, untuk menyegerakan hubungan mereka menjadi halal. Bagaimana kira-kira menurut kalian? Ya, dari dukungan kedua orang tua juga kegemoyan mereka di acara kemarin malam hingga tadi malam. Ya, sungguh gemoy-gemoy banget, sungguh sesuai banget. Ya, jangan lupa bagi kalian yang suka dengan kegemoyan keuangan Lesti dan Bilar, jangan lupa juga untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Share ke teman-teman kalian agar keuangan dan kebaperan kalian juga tak hanya kalian yang rasakan, tapi kita semua bisa merasakan keuangan, kebaperan yang mereka ciptakan di malam-malam berikutnya atau yang akan segera kita dapatkan. Oke, itu aja. Terima kasih bagi kalian yang udah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kekuatan, serta juga limpahan rezeki. Oke, yuk bye-bye.